dapat cutscene teman-teman. Kadang gua nggak tahu. Wuh. Eh ini cutscene biasanya sama si tim ya teman-teman ya. Ini sama si dia. Hah? Apa itu? Itu kayaknya sebuah biji. Kok biji? Sebuah benih. Bolehkah aku menyimpannya? Aku ingin menanamnya, ingin membesarkannya. Waduh dia, silahkan. Malah gua gak repot. Terima kasih, aku akan melakukan yang terbaik. Azik. Azik, azik teman-teman. Let's go, let's go, let's go, let's go. Idia dong, Idia. The flower has been bloomed, please come and see it. Ooh, isn't it beautiful? The color is as if it is glowing. Ooh, ada lila. Oh, how beautiful! It's a golden flower. Golden? That sounds familiar. Oh, what was it? Oh, iya ada parsley. Oh my, a flower that shines a golden light. I've never seen it before. Oke, okay. Lila, lila gebetannya parsley harus kita jegal parsleynya, harus kita tackle. That my grandmother used to tell me about. Bentar ya Bang Gambit ya. Bear a golden fruit in the ground after it blossoms. Ini kentang manis ya. A fruit, I wonder if it will be edible. This place is really a treasure trove of amazing plants. Mereka belum tahu nih teman-teman. Gua mau riset dulu nih. Gua mau gone, mau pergi dulu. Yuk, sampai ketemu. Parsley. Oke, okay, bye-bye. Azik. Gua baru dapat cutscene ini sumpah, teman-teman. Belasan tahun main game beginian gak dapat-dapat, sial. Apalagi zaman rental ya. Aduh. Udah habis berapa duit tuh gua? Sejam 3.000, 10 jam berarti 30. 30.000. Gua memperkaya tukang rental, setan, setan dapat enggak beginian. Oke, okay, I can't wait to see it. Oke. Okay. Ih, si dia tadinya Cooper ya, sekarang udah mau keluar. Mau. Which is nice. Let's go. Dadang, I heard that they're going to dig up the golden fruit now. Would you like to come to? Ya iyalah dia, kan aku yang nemu. Ah, udah tamat teman-teman. Akhirnya. Could you come over and start digging? Bangke yang tetep tai. Tai lu parsley. Si dia yang si parsley enggak guna. I thought that the fruit would be a golden, but it turns out to be quite black instead. Like an ordinary potato, kentang biasa. Good morning. I had that news from Lila and decide to come and see for myself. It's a golden sweet potato. I haven't seen those in ages. What on earth is that? Apaan tuh kata Gwen? Itu maksudnya kentang manis emas gitu. Dulu sekali, ketika orang-orang tua sebelum aku yang ada di sini, tanah ini belum sesubur sekarang dan ya susah banget mau nanam apa-apa gitu teman-teman. Zamannya kayak Woody ya seniornya. Satu-satunya tanaman yang bisa ditanam yang benar-benar bisa tumbuh ya cuma si golden sweet potato ini alias si kentang manis ini. Oh, jadi ini si kentang manis. Nah, apakah kamu tahu betapa luar biasanya si kentang manis ini? Mereka itu keras. Dan ya lu bisa dapat banyak banget kentangnya dari satu tanaman aja. Buahnya, maksudnya, buahnya bisa dapat banyak dari satu tanaman. Padahal mah enggak gitu loh. Ini bohong banget sih parsley anjir. Mitosnya itu bisa ngasih kehidupan abadi, tai.
Padahal mah enggak anjir. Oh my. Oke. Oke. Hei, si Gwen imut banget gitu loh ketika tertawa ya. Tertawa. Oke. Yes. Rasanya ya tawar sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Namanya juga tumbuhan, ibarat buah kaktus yang bisa tumbuh di padang pasir gitu loh, teman-teman. Hey, I know not of golden sweet potatoes. Let's have a festival. Okay. And have a feast. Last time we had the tomato festival. Mana tomato festival? Gak pernah anjir. To the forest tomorrow. Okay, besok endingnya ya teman-teman ya. Dadang, your face is all black. Manis tuh. Oh. Ya iyalah kan kita ngegali dia. Si dia malu mukanya hitam semua. Ya si dianya udah ngilang, malu-malu dia. Iya. Udah dong harusnya. Kita ke sini. Kita ke forest teman-teman. Untuk mengambil tamat. Let's go. Let's begin go. Tamat. The best. Kalau musiknya udah deng deng, itu udah tamat. Pertanda tamat ya. Woody sang sepuh. Ah, akhirnya cutscene yang belasan tahun. Dari 2011 mungkin atau 2010 atau 2012 ya. Gua buru nih cutscene. Ending ini gua buru dari 2011 2012-an lah ya. Udah gua cari dari 2012 2011 enggak dapet. Dapatnya baru di 2024. Ketika gua udah punya PC sendiri. Ya ampun. Gila. Sial. Tapi ya udahlah ya. All guys, preparing for the Golden Sweet Potato Festival. Okay. Bang Gimit, jaga anak dulu. Iya bang, jaga aja bay. Selamat pagi. Oke, di sini kita ibaratnya mau ngeliwet lah ya. Kalau orang kampung pakai sweet potato, mau ngeliwet, anjir. Mau makan-makan barbekyuan ya teman-teman akhirnya. I'm ready for the cooking. Oh, siapa tuh? Si Katy. Ya ampun Katy manisnya. To try cooking fish this time and look forward to the dessert too. Okay. Okay. Dessert. Hey Kurt. Sini loh. Ya ampun, cutscene ini baru dapat sekarang endingnya teman-teman. Ya Allah, butuh belasan tahun baru dapat. It looks like they've started getting ready. Should get ready to be quick and speedy. Okay. I'm a little worried about how Miss Dia. Oke. Aduh. Gua masih ngebayangin. Gua kadang membayangkan gitu loh, kalau gua dapat ending ini di PS2 di rental, ya ampun. Karena dulu perasaan gua ya, di mata gua ya, game ini enggak seburik sekarang gitu loh. Karena di TV tabung maininnya. Lagi-lagi dulu tajam banget perasaan. Sekarang kok burik. Ya beda karena TV-nya ya, teman-teman ya. Sekarang di mata dulu mainnya TV tabung jadinya mantep banget gitu loh.
Okay. Ah, akhirnya dapat cutscene ini. Setelah ribuan purnama, kuburu cutscene ini baru dapat sekarang. Si Kurt nungguin siapa sih dia? Saingan kita dapetin dia, teman-teman. Kalau si Joe ini sukanya sama si Katie ya. Joe adalah cerdikiawan. Look, my fish platter, isn't it just like... Ya, si Lilanya bukan sama Parsley dong. Gimana, Louis? Ya, aku seneng banget. Aku bisa nyicipin masakan kamu. Ih! Si Gwen lagi nyeramain siapa tuh? Si Bob ya, sama tim. Oh, Ronald, Pak Ronald, sama Bob, sama Kek Wallace. Yuu, minum mulu lu Bob. Bukan, hey, jangan kebanyakan minum. Soalnya gue semangat banget nih. Gue bisa minum nih, asik. Oke. Okay. Oh. Ending Treasure Hunt itu adalah bagi gue ya true ending dari Save the Homeland, baik Treasure Hunt 1 atau 2. Karena semua warga ngumpul, teman-teman. Treasure Hunt itu ya. Baik yang Treasure Hunt 1 atau Treasure Hunt 2. Semua warga ngumpul. Sementara ending lain warganya ada yang enggak hadir pas cutscene ya. Ini hadir semua kecuali Parsley ya. Mungkin gue belum berteman cukup dekat. Atau harusnya gak ngaruh juga sih. Karena si Gwen juga gak terlalu deket gue. Pak Ronald gak terlalu deket nongol. Mungkin Parsley nanti ya. Ini si dia doang belum nongol nih teman-teman. Si Tim belum nongol. Ya apaan tuh? Dikasih pancake. Pusat dimakan sama piring-piringnya, Pak. And eggs. Really lack in moisture. So, if you eat something that really has no flavor to it, it kind of hits you deep in your heart. Nongol nih, ya belum dong. Sweet, namanya kentang manis, cuma rasanya tawar, teksturnya keras. Ya ampun, karena tadinya di desa ini tanahnya belum sesubur masa sekarang, teman-teman susah mau nanam-nanam apapun ya. Okay. Even get and there were hardly any decent crops. There was nothing to eat except for the golden sweet potato, but the people felt fortunate that they always had enough to eat. Oh, itu teman-teman. Tapi orang zaman dulu ketika semuanya susah, masih susah, semuanya bersyukur masih bisa makan kentang manis gitu loh, walaupun nggak ada rasanya. Okay. You're right, we really about should. Okay. Indah gitu loh. Tapi ini game zaman dulu ya, teman-teman ya. Kalau game zaman sekarang yang dipentinginnya bukan story lagi, anjir, kayak sekarang gendernya yang dipentingin dong. Ini aduh. Jadinya ya kurang gitu loh. Ya ampun. Jadi nostalgic gitu loh. Main game ini masih SD ya, masih kumpul temen, masih komplit ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau gue inget gitu loh. Oh man, si Parsley tinggal dia doang yang dia sama si Tim belum nongol.
They are pretty bland, you know. Bland, bland itu nggak tahu gue. I brought the skull and head to a certain laboratory I know of. Okay. Like to study it further. Wouldn't it be great if they could improve the flavor and grow them where there isn't much food? Okay, jadi tempat kita nggak jadi digusur ya teman-teman ya. Tadinya tempat ini mau digusur, mau dijadiin taman bermain gitu loh. Okay. Happiness comes from. Ayo. Yo Igan. Si tim mana enggak nongol-nongol si tim ya? Apakah kalau di ending ini salah satu ya? Kalau jalur dia timnya enggak nongol, kalau jalur tim si dianya enggak nongol. Lupa gua. Hey. Marah lo. Panjang banget cutscene-nya ya teman-teman ya. Nah si dianya nongol. Ya si timnya mana ya? Mungkin karena pakai dia teman-teman jalur dia ya. Jadinya si tim nggak nongol. Dadang, aku udah mempersiapkan makanan, tapi gue nggak tahu nih. Kalau gue bisa nunjukin ke orang lain, si dianya senyum dong teman-teman. Ya ampun. Lu mau nggak? Lu bawa nanti ke rumah lu. Lu icipin sendiri. Ya kita sama dia dong. Iya. Iya kita ke rumah kita dulu. Mau kencan sama dia bodoh. Ya ampun. Hah? Bisik-bisik apaan tuh si Gina sama si dia? Sampai terkejut begitu bro. Sayang banget ya di sini cuma levelnya cuma udah ending teman-teman. Gua baru mau bilang sayang banget di sini levelnya cuma NPC-nya menyatakan kalau mereka suka sama kita udah gitu doang. Bahkan enggak pacaran. Apalagi nikah ya teman-teman ya. Dan ya gitu aja. Kita nunggu sampai cutscene habis ini kredit dan ya gitu aja teman-teman. Dan kita sejauh sampai sekarang baru tamat satu ya. Ini Treasure Hunt 2 yang pakai dia, jalur dia. Dan gue udah pernah berjanji bilang akan setidaknya namatin 2 ending ya. Paling minimum 2 ending. Mungkin gue akan drop dulu ya teman-teman ya. Kapan-kapan kita mainin lagi Harvest Moon ininya. Harvest Moon ininya kapan-kapan nanti kita mainin lagi. Dan ya gue gak tahu kapan maininnya. Mungkin secepat yang gue bisa kali ya. Supaya gue bisa cepat move on. Dan beli versi Steamnya aja ya teman-teman ke depannya. Karena gue mau mainin versi emulator. Apa Harvest Moon yang belum gue mainin? Paling A Wonderful Life PS2. Sementara Story of Season yang Wonderful Life di Steam udah ada. Tinggal beli aja teman-teman. Dan ya kalau kalian siapa tahu mau bantu ya kan silahkan. Link Saweria gue ada di deskripsi ya teman-teman. Siapa tahu kan kalian, bang gue mau beliin lu game ya silahkan. Gue nggak nolak kok. Gue dengan tangan terbuka teman-teman. Oke gitu aja dan ya kita tunggu sampai kredit ini selesai. Dan udah selesai? Oh, belum. Oke ngobrol dulu. Udah tamat. Saya nggak bisa sampai kawin cerai kayak di Stardew Valley. Ya Stardew Valley game zaman sekarang bang. Bang MSC, ini game 2001 masalahnya. Ketuaan mau mikirin cerai. Dan targetnya ya 13 tahun kan, PG-13. Ya kali anak PG-13 disuruh lihat maknya cerai sama bapaknya. Ya ampun, jahat banget. Walaupun itu kejadian nyata sih, ada sih. Tapi kan spirit gamenya adalah ya udah lu seneng-seneng. Apalagi ini kan gamenya game buatan Jepang ya teman-teman ya. Ini adalah game di zamannya
alias sekarang ya Marvelous sama Natsume masih kerja sama. Semenjak ya terakhir kali itu Harvest Moon A New Beginning yang dimana Natsume sama Marvelous kerja sama. Setelah itu bubar, udah gak kerja sama lagi. Dan ya di zaman ini masih Victor Interactive, di masa depan namanya Marvelous ya. Karena copyright nama Harvest Moon itu punyanya Natsume, jadi ya namanya sekarang Story of Season. Dapat cutscene-nya? Asik. Ini nih yang gua cari 12-an tahun anjir. Ya ampun dia. Apa dia? Ah, terima kasih sudah menunggu Dadang. Ini makanannya. Makanan gagal. Aku masak untukmu. Ini pertama kalinya aku memasak sendiri. Maukah kamu mencobanya? Dimakan? Ya gagal. Maaf. Aku akan latihan lebih lagi. Gak apa-apa kok. Iya, fuckboy aura memang. Azik. Kamu tahu, aku sangat senang kalau aku pas aku datang ke sini. I came to stay here. Aku tinggal di sini maksudnya ya. Aku benar-benar seneng untuk menjadi temenan sama kamu. Temenan dalam tanda kutip. Aku belajar banyak hal darimu. Aku masih bocah tapi kupikir aku tahu bagaimana pentingnya untuk menjadi orang yang jujur dan juga lebih baik lagi dan tidak jadi egois dan apa nih? Jatuh cinta dengan seseorang indah sekali. Ya ampun dicium. Fucek boy emang. Riz, bro Riz. Makasih. Ending teman-teman. Sudah tamat. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you.